masuk di tempat saya sekarang saat ini. Nah, karena kita pernah jadi personil Dikta pada saat itu. Gak tahu sekarang. Nah, kadang-kadang gini, ketika kita, saya kan sering masak-masak nih di mes. Pak Teddy, tolong beliin ini dong. Maaf, tolong beliin masako dong. Nah, orang-orang yang lain tuh bilang gini, hey, jangan salah lo, ini personil Dikta lo disuruh beli masako. Sama yang lain sampai ketawa. Sama itu personil Dikta lo, malah disuruh beli masako katanya. Sama men, bener. Yeah. Tapi itu kadang-kadang memudahkan kita ngeblend sama kondisi sosial. Itu salah satu jembatan kita untuk untuk lintas generasi ya. Sampai sekarang di mana? Mana? Di Gunung Puntang. Kita akan ke tempat kopi dulu ya.